Kalau Kiki gimana? Pernah nggak ngerasa khawatir, aduh 10, 20 tahun, besok gue mau jadi apa gitu? Kalau saya malah, apa namanya, panjat tebing sama masa depan saya. Jadi emang dulu tuh kan kita yang apa yang cerita di kampung itu kan manjat bareng-bareng gitu. Teman-teman saya yang apa namanya yang sudah nggak manjat itu pada nyesel. Kenapa? Karena saya bisa apa sampai bisa kuliah gitu. Coba kalau nggak dipanjat tebing saya mungkin jadi anak-anak yang nggak jelas gitu. Kok ngomong nggak jelasnya saya berlihat aku sih.